mantap. Ya, ini kondisi interiornya ya pemirsa ya. Ya, ini kalau untuk unit ini kilometernya sendiri sudah 168 ribuan. Cukup rendah ya pemirsa ya. Oh ya. Kalau unit yang ini itu sudah ter-DP. Jadi ceritanya waktu unit ini launching di Instagram teman saya, langsung ada orang japri tanpa pikir panjang, dia langsung ngasih DP pemirsa. Jadi yang unit ini sudah ter-DP ya. Kalau deal ya ya udah laku berarti. Tapi tenang, masih ada satu unit lagi, Limo Gen 3 yang warna lemon juga ya pemirsa ya. Ya ini seperti biasa, AC dingin ya. Orangnya kalau ini dia mengutamakan fungsi ya pemirsa ya. Kalau upgrade-nya mungkin dia masih pikir-pikir dulu si pembelinya. Ini nanti tenang dapat head unit ya, head unit dan kamera mundur ya. Interiornya bersih ya. Ini tapi nanti mau disalon lagi sebelum diserahkan konsumen ya. Coba habis ini kita cek yuk ruang mesinnya bagaimana. Ya ini kondisi kap mesinnya ya. Kita lihat tulang-tulangannya. Ya, untuk mesin sendiri sudah di tune up, servis, ganti oli ya. Sudah dibersihkan juga. Salon luar dalam ya, gak cuma interior, eksterior juga, mesin juga. Tulang-tulangannya juga masih aman. Belum ada bekas laka ya pemirsa ya. Kalau semisal ada bekas laka atau bekas insiden, pasti sini tuh ada bekas-bekas repairan ya, nggak serapi ini. Dan kalau ngerepairnya juga nggak sembarangan ya. Ngerepairnya pun juga harus rapi.
Bye.